Halo Sobat S1UD, TV 16 semuanya. Kali ini saya kedatangan barang lagi, sebuah paket yang berisi raket badminton yang barusan datang hari ini dan barusan datang sore ini. Jadi kita akan coba unboxing. Ini dia barangnya yang barusan datang. Saya pesan di sini Lining Super Series 88 yang generasi pertama. Mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspektasi saya, karena saya dulu pernah punya yang Lining Super Series 88 dan saya tahu persis seperti apa yang asli atau yang orinya. Mari kita buka sama-sama. Oke. Ini di cover dengan plastik. Coba buka dulu kardusnya. Ini sangat simpel sekali ya Sobat SYD TV 16 pengemasannya. Mudah-mudahan aja bubble wrapnya. Oke, ada dua unit di sini. Oke, ini dia barangnya. Kita coba buka. Oh, sayang tidak ada bubble wrap-nya, tapi ada pelindung ini. Seperti sejenis kasa ya. Kita lihat. Saya kemarin memesan warna putih orange dengan biru, tetapi ternyata yang dikirim adalah putih orange dengan hitam dan abu-abu. Berarti satu miss atau meleset warnanya satu. Oke, kita lihat yang putih karena saya tahu nanti apakah benar-benar ini asli ori atau tidak. Kita coba lihat warnanya. Oke, Lining Super Series SS88. Di sini jelas ada nomor serinya, ada nomor serinya. Kemudian ada cetaknya dari perusahaannya, nomor kodenya seperti ini. Ini framenya seperti ini. Ini generasi pertama Super Series, generasi pertama yang 88. Kalau dilihat dari bentuknya, kemudian dari nomor serisnya yang tertanam yang di dalam di sini, ini grade-nya ori ya. Cuman agak sedikit berbeda dengan yang punya saya yang 8, karena yang lama yang punya saya itu kemarin sudah terluka dan di sini hampir patah ya. Sudah retak dan hampir patah, tinggal sedikit lagi patah itu. Itu putihnya itu ada seperti kilap-kilap itu di dalamnya. Yang di dalam yang dicat putihnya, tapi yang di sini tidak ada. Tapi alhamdulillah nih insyaallah ori juga ini. Kenapa saya pesan ini yang sama dengan yang punya saya dulu, karena saya merasa cocok dengan raket ini. Ini yang pada warna putih yang seperti ini ya kawan-kawan. Oke, kita coba yang warna hitam. Oke, ini dia Super Series, Lining Super Series SS88. Ini juga sama, di sini terdapat hologram dari Lining dengan nomor serinya. Kemudian ada di sini nomor dari cetakan perusahaan ya. Di sini ada ini seperti ini. Kemudian yang di sini karena dia berwarna hitam terlihat jelas ini ya. Cetakan di dalamnya. Tertulis di sini BZW S1. S1. Oke. Sejauh ini pengerjaannya rapi. Oke, cuma sayang ya, yang dikirim warna putih dengan orange sesuai dengan estimasi saya, sama dengan yang punya saya yang lama. Kemudian yang kedua sebenarnya saya pesan yang warna biru dengan abu-abu, tetapi yang datang hanya warna hitam abu-abu. Jadi Lining Super Series ini
speknya adalah high tensile slim shaft, kemudian high tension atau grade-nya fleksibel. Kemudian dia biasanya standar ditarikan 26 atau 25 bisa dia masih mampu. Tapi perkiraan saya maksimal mungkin sekitar 27 atau 28 dia mampu ini. Tapi biasanya ditarikan 26 itu sudah nyaman kita makainya. Atau kalau mau agak sedikit pantulannya lebih kuat, mungkin kita ambil tarikan ke 25. Oke, ini barangnya kawan-kawan, sobat SMHUD TV 16 semuanya. Dua barangnya. Cleaning Super Series SS88. Oke, saya rasa itu aja review unboxing kita ya, dan sedikit review dari raket Cleaning Super Series SS88. Oke, sampai ketemu lagi di unboxing atau review di Sport Channel selanjutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.